Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Kabar baik buat TKI ilegal atau yang tidak berdokumen di Malaysia. Malaysia buka vaksinasi untuk tenaga asing, TKI baik yang berdokumen maupun tidak yang berdokumen atau ilegal. Bagaimana dan di mana cara mendapatkan vaksin di Malaysia? Simak video ini sampai tuntas. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan mendapatkan channel ini, tolong bantu tekan tombol subscribe warna merah dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda orang yang pertama mendapatkan update berita terbaru lainnya. Pemerintah Malaysia melalui Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB telah membuka pendaftaran vaksinasi COVID-19 termasuk untuk warga negara asing atau pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Dalam pengumumannya, CIDB menyebutkan bahwa pendaftaran vaksinasi ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia, termasuk mereka yang satu, tidak bisa mengakses aplikasi MySejahtera, semacam aplikasi peduli lindungi kalau di Indonesia, dua, tidak memiliki working permit, paspor, atau kartu identitas lainnya, tiga, tidak mempunyai smartphone, dan empat, belum melakukan vaksinasi dosis kedua. Lebih lanjut, CIDM menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan vaksinasi ini pada tanggal 27 September hingga tanggal 6 Oktober 2021 mendatang di CIDB Convention Center Jalan Ceras Kuala Lumpur. Pendaftaran harus dilakukan secara online melalui link sebagaimana tercantum dalam flyer yang sudah diedarkan secara luas oleh CIDB di berbagai media sosial. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Malaysia Khairi Jamaluddin dalam sebuah konferensi pers mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengambil tindakan terhadap pekerja migran tidak berdokumen yang ingin divaksinasi COVID-19. Prioritas Kementerian Kesehatan adalah memberikan vaksin kepada semua orang yang tinggal di Malaysia. Kami tidak menolak siapapun dan kami memberikan vaksin gratis kepada warga Malaysia dan non-Malaysia. Dan mereka yang tidak memiliki dokumen, kami tidak akan mengambil tindakan terhadap siapapun, kata Khairi sebagaimana dilansir media lokal Free Malaysia Today. Dengan dibukanya kesempatan oleh pemerintah Malaysia ini, teman-teman TKI yang legal maupun yang ilegal bisa mengakses untuk mendapatkan vaksin di Malaysia. Jangan sia-siakan kesempatan ini, mudah-mudahan Anda dan keluarga Anda tetap terlindungi dari virus COVID-19. Sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!